Yo, halo cuy. Seperti yang kalian lihat di sini udah ada bayi Yuta dan Mio ya, cuy. Yang warna pink ini Mio dan yang pakai celana itu Yuta, cuy. Ini waktu mereka masih bayi ya, cuy. Langsung aja kita mulai main game Yuta Aida dan Mio Aida ya, cuy. Kita mulai seperti apa gamenya? Oke, ini ibunya Yuta sama Mio lagi masak. Bukan ibu. Terus ini ayahnya, cuy. Ayahnya Yuta dan Mio ya. Ya ampun, ayahnya ternyata wajahnya kayak gini, cuy. Nah, terus ini Yuta sama Mio-nya. Tuh kan, lagi main boneka-boneka mereka. Oh, Mio menghampiri Yuta dan ada kucing di sana. Yuta sedang duduk. Woi, Mio nakal rupanya, cuy. Yuta langsung nangis ya. Waduh, ternyata waktu masih kecil tuh yang nakal tuh Mio, cuy. Ini dia si Yuta ya waktu masih kecil, cuy. Ya ampun, imut-imut banget ya, cuy, Yuta waktu masih kecil. Oke, ambil. Mau ngapain ini si Yuta? Mio-nya kemana, Mio? Pus. Kamu lihat Mio gak, Pus? Meow, meow, meow. Wah, Pusnya gak lihat katanya, cuy. Ya udah, makasih ya, Pus. Meow, meow. Oke, langsung aja kita ke sini. Oh, kita ngambil boneka. Wah, imut sekali, cuy. Kita ngambil boneka, loh. Mau dibawa kemana ini bonekanya, Yuta? Ini Yuta mau kemana, cuy? Gak tahu aku, cuy. Rumahnya Yuta besar. Boy! Ada hewan anjing juga, cuy, lihat. Kayak gitu jalannya, menakutkan sekali. Oke, kita ambil minumannya juga. Ada kucing lagi, banyak banget kucingnya. Mio, di mana kau, Mio? Pus, Mio mana, Pus? Miau, miau, miau. Ya, Pusnya nggak tahu, cuy. Mio-nya kok hilang sih, cuy? Oh, Yuta menyembunyikan mainan Mio. Wah, Yuta menyembunyikan mainan Mio, cuy. Mio-nya nangis, woi, karena Yuta menyembunyikan mainannya. Ya ampun, cuy. Ternyata Yuta membalas dendam. Oke, sekarang apa lagi, cuy? Hari kedua. Mari makan es krim. Bisa naik hewan ini nggak sih? Nggak bisa. Ayo Yuta, kemana lagi Yuta? Yuta membawa meja dong. Anak kecil kok bisa bawa meja, ini ceritanya gimana ini? Ya ampun, anak kecil kok bisa bawa meja ini si Yuta Aida. Ya ampun, Yuta Aida ternyata kuat sekali dulu, cuy. Oh, kemana kamu Mio? Aku akan makan es krim ini sendiri. Hahaha. Yuta makan es krim, cuy. Nyam nyam nyam. Mio tidak akan kukasih. Akan ku makan sendiri. Mio nangis lagi, woi. Yuta memang nakal sekali ya sama Mio. Oke, lanjut. Sekarang apa lagi nih? Aku mau keliling-keliling dulu deh, cuy. Mau cari si Mio. Soalnya Mio-nya hilang-hilangan terus. Di mana sih si Mio ini? Kamar mandi. Baunya. Tak larat lah. Mana cuy? Mana cuy si Mio, cuy? Kita harus cari si Mio. Penasaran aku, cuy, soalnya sama si Mio. Gak ada dong, cuy. Mio, kau sembunyi di mana, Mio? Kok gak ada, Mio? Dia pintar sekali, cuy, kalau bersembunyi si Mio, cuy. Aku sampai gak tahu ada di mana dia. Oke, kita akan coba masuk sini aja. Ada kucing. Yuta ingin ini, cuy. Yuta mengambil mainan Mio, woi. Ya ampun, Yuta. Kenapa masa kecilmu sangat nakal sekali ya, Yuta Aida?
Yang aku bingung di mana si Mio? Dia tuh ada di mana sih cuy, si Mio cuy? Hilang-hilangan mulu soalnya Mio-nya. Mio! Oh Mio! Kalau kau tak keluar, krayonmu akan ku hilangin loh. Oh ya udah, aku hilangin beneran krayonnya. Tunggu aja nanti. Wah, krayon Mio dibuat nyoret-nyoret tembok, woi, sama Yuta. Ya, ini dimarahin mama papanya nanti bakalan, cuy. Ya ampun, bayi nakal, woi. Tuh kan, Yuta dimarahin ayahnya, cuy. Lanjut, cuy. Day 4. Kita akan main bola. Oke ya cuy, kita akan main bola. Mana bolanya? Ini dia, kita ambil bola. Kita akan main bola cuy. Oh, Yutanya ada di ini ya. Aku mau coba keliling-keliling dulu cuy. Coba cuy. Wah, gak bisa ya, bisa gak? Lambat banget turun ininya. Jalannya lambat banget woy waktu turun tangga. Aku coba mau keliling-keliling dulu cuy. Barangkali ada si Mio. Mana sih si Mio ini? Ya ampun, ini beto ditaruh sini. Ini gimana ini? Aneh sekali ya cuy, bed kok ditaruh di situ. Kita lihat ada apa lagi. Rumahnya ternyata gak ada apa-apa cuy. Aku kira bakal ada si Mio lagi sembunyi ya, tapi malah gak ada apa-apa. Tuh kan, malah gak ada apa-apa sama sekali. Ini apa woi, bersinar-sinar. Yuta ternyata waktu masih kecil cuy, rambutnya tuh warnanya kuning. Oke, kita sudah memutari rumah. Ternyata di rumahnya tuh gak ada apa-apa. Duh, Mio ini memang pinter banget cuy kalau bersembunyi ya. Dasar memang cuy si Mio cuy. Pintar sekali dia saat bersembunyi. Kita akan naik ke atas. Lah, gak bisa naik ke atas dong. Wah, ngebug. Gamenya ngebug tadi. Oke lah, langsung aja kita selesaiin misinya cuy. Kita udah keliling rumah soalnya. Aku mau lihat Yuta Aida kalau main bola itu kayak gimana. Ayo Yuta Aida, tunjukkan Yuta Aida. Kamu kalau main bola kayak gimana? Wah, mecahin kaca dia. Wah, Yuta memang bayi iblis ya cuy. Bapaknya marah-marah lagi woy. Bapaknya Yutanya marah. Oh, ada Mio lagi sekarang. Mio mau ngapain? Wah, Mio ngambil dotnya Yuta woy. Mio ngambil dotnya Yuta cuy. Waduh, si Mio ternyata sama-sama nakal ya. Ini satu keluarga kayaknya nakal semua deh cuy. Wow, gantian kan. Yuta ngambil bonekanya si Mio cuy. Mio dulu yang mulai. Yuta akhirnya juga bales dong. Ayo Yuta, ayo Yuta, kita sembunyikan bonekanya si Mio ya. Biar nangis dia cuy. Sama-sama nakal rupanya dua bocah ini. Woi kucing, awas kucing. Aku mau menyembunyikan bonekanya si Mio. Kamu jangan ganggu. Miau, miau, miau. Hahaha, rasakan tuh. Mio pun bingung dan menangis. Kasiannya. Ya udah cuy, jadi itu dia game bayi Yuta dan Mio ya cuy. Ya udah gitu aja, jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ini, share video ini ke teman kalian biar channel ini makin berkembang rupanya ya. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.